menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan flek hitam, bintik hitam, dan bekas-bekas jerawat. Bahan yang kita gunakan untuk kali ini adalah tepung maizena atau tepung jagung. Oke, untuk ini saya gunakan 1,5 sendok teh tepung maizena atau tepung jagung. Tambahkan dengan yogurt, Bunda Sister, yogurt. Untuk ini saya gunakan yang Chimori original. Masukkan sini yogurtnya, kita campurkan dengan tepung maizena. Oke, kita aduk-aduk. Oke, ini sudah cukup. Diaduk sampai seperti pasta seperti ini, Bunda Sister. Kemudian Bunda Sister bisa menambahkan dengan jeruk nipis. Agar yang mempunyai flek hitam bisa hilang, sekalian kita tambahkan aja jeruk nipis ataupun lemon. Oke, jadi jeruk nipis bisa digunakan, lemon bisa digunakan. Tambahkan aja sini. Agar yang punya flek hitam dan yang punya bekas jerawat pun bisa hilang. Kita aduk lagi. Oke, seperti ini saja, diaduk sampai tiga bahan ini tercampur rata. Setelah bahannya tercampur rata, kita bisa langsung menggunakan bahan ini. Jadi bahan yang kita gunakan untuk kali ini adalah lemon atau jeruk nipis, kemudian yogurt, yang satunya lagi tepung maizena atau tepung jagung. Bunda Sister bisa. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah, diamkan selama 15 sampai 20 menit, setelah itu cucilah dengan air. Jangan lupa gunakan perawatan ini setiap hari agar wajah yang gelap, flek hitam semuanya cepat hilang.